Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you there? I hope all of you always in good condition, in a great condition, and happy situation. Ustaz selalu berharap kalian selalu dalam keadaan yang luar biasa, dalam keadaan sehat, dan juga dalam keadaan yang bahagia. Now, I would like to introduce myself because in several weeks ago, you studied with Miss Winda and Miss Yuma. But start from now, I will accompany you for studying and learning English. Beberapa minggu lalu, kalian belajar bahasa Inggris ditemani oleh Miss Yuma dan juga Miss Winda. Tetapi sekarang, mulai sekarang, Mister yang akan menemani kalian. So that's why I would like to introduce myself. Untuk itu, maka saya mau memperkenalkan diri Mister kepada kalian semua. My complete name is Mister Fuad Arif. You can call me Mister Fuad. And today, we are going to continue our study, that is lesson 2. And what's the topic? Dan apa pembahasannya? The topic is about time. For the complete expansion, let's check it out. Okay, my students, it's time for explanation. Waktunya untuk penjelasan dan juga pembahasan. Mister Arab, kalian menyimak dengan baik. Previous lesson. Pelajaran sebelumnya. In the previous lesson, you have studied about number to 100. Did you still remember that? Di pelajaran sebelumnya, kalian telah belajar tentang angka sampai 100. Apakah kalian masih mengingat itu? Let's count again about numbers. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berhitung kembali tentang angka atau number.
How do we ask about time? And then, how to answer questions about time? Topik utama pembahasan dalam bab time ini adalah bagaimana kita menanyakan waktu di dalam bahasa Inggris, kemudian bagaimana cara menjawab pertanyaan tentang waktu. Ya, dua poin ini adalah poin penting dalam bab ini. For asking about time, untuk menanyakan waktu, kita bisa menggunakan expressions, ungkapan-ungkapan seperti ini. What time is it? What time is now? Is it blah 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 o'clock? Nah, what time is it? Jam berapa sekarang? What time is now? Jam berapa sekarang? Is it blah 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 o'clock? Apakah ini jam titik-titik? Nah, ini adalah ungkapan untuk menanyakan waktu. Lalu bagaimana Mister caranya untuk menjawab tentang waktu? For answering about time, untuk menjawab tentang waktu, we can use expressions. Kita bisa menggunakan ungkapan-ungkapan di bawah ini. It is blah 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 o'clock. Yes, it is blah 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 o'clock. No, it is not. It is blah 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 o'clock. Jawaban-jawaban ini harus sesuai dengan pertanyaannya. Contohnya, kalau what time is it, maka jawabannya it is blah 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 o'clock. Kalau pertanyaannya diawali dengan is, maka jawabannya antara yes atau no. Ya, contoh misalkan Mr. tanyakan is it 7 o'clock? Kalau jawabannya yes, berarti langsung kita jawab yes, it is 7 o'clock. Kalau jawabannya bukan 7 o'clock, tetapi jam 8 misalkan, is it 7 o'clock? No, it is not. It is 8 o'clock. Nah, seperti itu. Understand? Oke, Mister harap kalian paham ya. Sekarang kita lanjutkan. Look at the examples below. Lihatlah contoh di bawah ini. Questions, pertanyaannya. And then answer. What time is it? Jawabannya, it is 9 o'clock. Jam berapa sekarang atau jam berapa ini? Ini jam 9. Tepat. What time is it? It is 7 o'clock. Is it 11 o'clock? Apakah ini jam 11? Yes, it is. Ya, ini jam 11. Is it 12 o'clock? Apakah ini jam 12? No, it is not. Tidak. It is 8 o'clock. Ini jam 8. Nah, seperti yang Mister bilang tadi ya. Jadi sesuai dengan pertanyaannya. Kalau pertanyaannya diawali is, ya, itu berarti dia namanya yes no question. Artinya jawabannya antara yes atau no. Kalau yes, tinggal kita balik ya. Yes, it is. Dari is it menjadi yes, it is. Tetapi kalau no, kita tambahkan not. No, it is not. Baru kemudian kita ungkapkan atau ucapkan jam yang sebenarnya. It is 8 o'clock. Seperti itu. Nah, what time is it? Coba kalian jawab, jam berapa ini? It is 9 o'clock. Very good. Kita lanjutkan lagi. What time is it? Jam berapa ini? It is 6 o'clock. Is it 12 o'clock? Apakah ini jam 12? No, it is not. Tidak.